Kesembuhan pasien corona di Palembang meningkat mencapai 77%. Angka ini melebihi skala nasional yang hanya 71%. Tingkat kesembuhan yang tinggi ini dianggap karena kepatuhan dan kesadaran masyarakat mulai menunjukkan peningkatan selama operasi justisi digelar. Namun Dinkes Palembang tetap mengoptimalkan rumah sakit, salah satunya Rumah Sakit Bari, termasuk ketersediaan tenaga kesehatan untuk mengantisipasi jika ada lonjakan pasien aktif atau dengan gejala berat. Saat ini ada 400 kasus aktif di Palembang yang dirawat di rumah sakit. Untuk penyebaran corona, daerah Ilir Barat masih tinggi akibat mobilisasi masyarakat yang aktif dan pusat keramaian serta fasilitas umum. Nah, untuk kesembuhan kita tinggi ya. Untuk kesembuhan Kota Palembang itu 77%. Jadi dari total kasus 2.000 lebih itu 77%-nya sembuh. Dan itu di atas rata-rata nasional. Rata-rata nasional sekitar 71% angka kesembuhannya. Palembang alhamdulillah angka kesembuhannya sudah mencapai 77%. Per 29 September 2020, ada 3.016 kasus konfirmasi positif COVID-19 di Palembang dengan 2.323 orang sembuh dan 184 orang meninggal dunia. Reski Oktora, Tripida, Kompas TV, Palembang.